Di hutan-hutan tersebut ada monyetnya. Monyet lagi. Mas Agirza. Monkey. Nah, di situ tidak boleh pengunjung itu membawa anaknya. Tidak boleh itu. Larangan keras. Kenapa? Kalau membawa anaknya nanti dikejar-kejar monyet. Karena membawa anaknya monyet. Terus berikutnya masih berjalan di situ ya. Terus monyet itu banyak di pinggir jalan. Lalu ke pesisir lagi sampai di tempat petilasan pertapaannya Nyai Roro Kidul. Nah, di situ itu bagi teman-teman nanti yang mau ke sana tidak boleh foto ya, pakai sepatu. Tidak boleh, larangan. Enggak ada kamera. Karena kalau pakai sepatu itu tidak keluar gambarnya. Tidak keluar gambarnya. Ternyata betul itu. Setelah saya amati, saya selidiki dan studi banding ke sana. Betul itu, tidak keluar gambarnya bagi yang foto pakai sepatu. Yang berikutnya ini lebih lucu lagi. Lebih lucu lagi. Sayangnya saya lupa. Roh bersama dan wisata religi, semoga dengan ini kita semakin tambah semangat dalam mengamalkan ilmunya kepada anak-anak kita semua dan bermanfaat dari dunia sampai akhir. Allahumma amin. Demikian tadi bersama-sama kita dengarkan satu selawat yang dilantunkan oleh Haji Suseno dengan baik dan benar. Karena Haji Suseno ini sudah terbukti pernah juara satu tingkat keluarga.